Ya pemirsa, ajang olahraga bagi para difabel ASEAN Para Games sudah bergulir sejak Sabtu lalu. Tak hanya menonton pertandingan, di wahana olahraga GBK tersebut kita bisa menemukan sejumlah spot foto menarik yang disiapkan panitia, termasuk foto bersama si Momo, sang maskot. Wah, seru ya. Di samping dapat memberi dukungan kepada para atlet timnas yang bertanding, kita juga dapat berfoto dengan spot-spot menarik dari ajang Asian Para Games 2018. Jika dalam pagelaran Asian Games 2 bulan lalu, kita mengenalnya sebagai Zona Atung, Binbin, dan Kaka, dalam Asian Para Games, 3 zona tersebut dinamakan Zona Semangat, Energi, dan Zona Inspirasi. Tak hanya menyediakan stand makanan, tapi juga banyak spot foto lucu yang menarik perhatian pengunjung. Seperti foto di diorama burung elang bondol yang menjadi maskot Asian Para Games 2018. Pengen lihat-lihat foto-foto pas anak lagi sekolah. Ini menurutmu foto-foto di sini? Oke sih ya. Oke ya, lumayan lah, lucu-lucu ininya, spotnya. Untuk masuk ke lounge area yang diberi nama Zona Inspirasi ini, pengunjung tidak dikenakan biaya, melainkan hanya membayar tiket festival di pintu 5-7 Gelora Bung Karno, seharga Rp10.000. Nah, ternyata hasil fotonya lucu banget nih. Buat kalian yang pengen foto-foto kayak gini juga bisa langsung datang ke Zona Inspirasi di kawasan Gelora Bung Karno. Karena selain kalian datang untuk nonton pertandingan, kalian juga bisa foto-foto yang Instagramable banget. Janet Kivi, Yuyung Setiawan melaporkan dari Jakarta.